Halo, assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar anak murid saya sekalian? Hari ini kita akan belajar pendidikan sains, sosial dan alam sekitar pendidikan khas tingkatan 1. Unit 1, manusia. 1.1, organ teria manusia. Manusia mempunyai 5 organ. Organ teria ini sangat sensitif terhadap sesuatu rangsangan. 5 organ manusia. Yang pertama, kulit. Yang kedua, mata. Yang ketiga, hidung. Yang keempat, telinga. Dan yang kelima ialah lidah. Ada 5 organ teria manusia yang anda kena ingat. Baik, fungsi organ teria. Organ kulit fungsinya ialah menyentuh. Manakala organ mata ialah fungsinya untuk melihat. Organ telinga fungsinya mendengar. Manakala organ hidung fungsinya ialah untuk menghidu. Organ lidah fungsinya ialah merasa. Jadi fungsi-fungsi organ teria ini penting untuk mengesan rangsangan. Baik, kita lihat satu persatu. Mata untuk apa? Mata untuk melihat. Dengan mata kita, kita dapat melihat warna. Contohnya, warna merah. Kita boleh melihat warna merah. Kemudian, kita boleh melihat warna biru. Dengan mata juga, kita dapat melihat warna kuning. Dan kita juga boleh melihat warna apa? Warna hijau. Dengan mata kita dapat melihat bentuk. Contohnya, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk segi empat tepat. Ini pula bentuk apa? Ini adalah bentuk bulatan. Yang ini pula bentuk apa? Yang ini adalah bentuk segitiga. Dan yang terakhir, ini bentuk apa? Ini adalah bentuk segi empat sama. Baik, dengan mata, kita dapat melihat saiz. Contohnya, perhatikan sekarang ini di sebelah kiri adalah apa dia? Guli. Sebelah kanan adalah besen. Yang mana saiz yang lebih kecil? Adakah guli ataupun besin? Cuba lihat betul-betul. Yang manakah saiz yang lebih kecil? Ataupun yang mana saiz yang lebih besar? Baik, betul tu. Guli adalah saiz yang kecil. Manakala besin adalah saiz yang besar. Baik, cuba tengok pula. Gambar rajah di hadapan ada ulat dan ada ular. Yang mana yang lebih pendek? Yang mana yang lebih panjang? Adakah ulat panjang ataupun pendek? Ya, betul tu. Ulat bersaiz pendek, manakala ular bersaiz panjang. Kita lihat gambar rajah di hadapan ini ada kanak-kanak dan ada dewasa. Yang mana saiz rendah dan yang mana saiz tinggi? Betul tu. Kanak-kanak bersaiz rendah, manakala orang dewasa ini bersaiz tinggi. Baik, lidah. Lidah ialah organ untuk merasa. Ada 4 tunas rasa bagi lidah. Dia peka kepada rasa masin, masam, pahit dan manis. Tunas rasa manis.
Contohnya apa? Sila jawab. Contohnya gula-gula, kek, aiskrim. Tunas rasa masam. Contohnya apa? Contohnya ialah lemon, cuka dan sos tomato. Tunas rasa pahit. Contohnya, sila jawab. Peria, ubat dan kopi. Hidung merupakan deria untuk menghidu. Contohnya, bau wangi, bunga ros, minyak wangi. Dia juga boleh mengesan bau busuk. Contohnya apa? Sampah, bangkai. Kulit adalah organ deria menyentuh. Rangsangan terhadap kulit. Gambar ini menunjukkan ais. Okey, kalau anda pegang ais, apa yang anda rasa? Sejuk. Gambar seterusnya ialah air kopi yang panas. Apa yang anda rasa kalau anda pegang? Mestilah panas. Tengok bantal. Kalau anda pegang bantal, apa yang anda rasa? Lembut. Tengok duri. Kalau anda pegang duri, apa anda rasa? Sakit. Baik, telinga. Telinga ialah organ untuk mendengar. Pelbagai bunyi di sekeliling kita. Contohnya bunyi kucing. Bunyi loceng. Bunyi kereta. Dan bunyi kompang. Baik, nilai murni untuk pengajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, bersyukur kepada Tuhan kerana menganugerahkan organ deria yang mempunyai fungsi masing-masing. Yang kedua, bertanggungjawab menjaga organ deria. Sekian, terima kasih untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Oh, 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 oh